Nyanyinya bener nangis. Kenapa? Nangis kamu kenapa, Dede? Kenapa? Bagus banget nyanyinya. Aku lain. Lanjut. Dede sangat hayati banget lagu ini. Mungkin Dede lagi merasakan apa? Enggak merasakan apa-apa. Ada cerita di lagu ini? Enggak ada. Masa sih serius nih, aku nanya serius. Masa sampai segitunya nangisnya? Ini sepi Allah. Nangis banget ya? Ada tisu, Dede? Gak ada. Kenapa, Dede? Coba cerita sedikit aja. Gak ada. Tapi sampai segitunya nangisnya menghayati lagu? Gak ada. Kamunya berarti juga luar biasa, Caca. Kamu keren banget. Makasih, Kak. Kamu benar-benar bisa memanfaatkan waktu dalam satu tahun, kamu bisa mengupgrade semuanya, bisa jadi bagus seperti ini. Persiapannya bagus banget. Tadi yang aku dengar, kenapa Dede menangis pas part kamu nyanyi. Selain itu, yang pas aku pun menuruti kehendakmu apa tuh? Karena bukan. Bukan? Demi kehendakmu, itu loh. Coba. Kini hidup kering sudah air mataku menangis di dalam hati, namun kau tak mau mengerti dan selalu menyakiti. Walaupun diriku selalu mengalah dan menuruti kehendak.
itu di part itu kamu selalu mengalah dan menuruti kehendakmu itu kenapa? Gak apa-apa, orang gak apa-apa. Dih, udah gak apa-apa, emang ya kan? Bagus. Part di bagian itu tuh memang kamu nyanyinya dahsyat, tapi kan berarti ada sesuatu gitu di Dede. Keren banget sih, Caca. Jangan dong. Kalau ada yang harus diceritakan, bagi-bagi share ke sini. Gak ada. Gak ada, beneran. Ini bagus banget. Mungkin Dede ingat dulu waktu Dede jadi peserta. Iya. Perjuangannya Dede mengalah. Buat keluarga. Buat banyak hal yang dikorbankan oleh Dede. Mengorbankan perasaan sendiri, bener gak? Bener gak banyak hal yang Dede korbankan? Ya, tapi itu udah jadi pilihan hidup Dede. Ya ini kan mimpi Dede bisa menjadi seperti sekarang, bisa membahagiakan orang tua. Ya mungkin dia sampai Dede bisa duduk di sini. Dulu Dede ada di depan. Salah satu yang Dede korbankan apa? ya banyak, tapi itu kan konsekuensinya dan itu pilihan Dede gitu. Dede nggak menyesali itu, insya Allah gitu. Gue udah fokus ke Caca lagi. Ini tuh ya harus dicontoh buat semua teman-teman di luar sana yang mungkin mau jadi hebat, mau jadi orang yang sukses, mau jadi orang yang betul-betul dilihat orang, dilirik orang dengan bukan sebelah mata gitu ya. Nah itu perjuangan yang Dede, makanya dia sampai hari ini kalau ada yang bagus atau apa suka nangis ataupun mungkin ingat dulu. Bahkan aku, Eja juga pasti akan mengingat itu. Mungkin orang lihatnya sekarang udah seneng, happy, udah keset banyak duit atau apalah itu. Bukan begitu, Dek? Dede memang sekarang seneng. Ya alhamdulillah Allah ngasih kemudahan, keberkahan buat hidup Dede gitu. Tapi orang nggak tahu susahnya Dede di belakang gimana ya. Yang penting doa orang sekitar Dede lah yang Dede butuhkan. Insya Allah selalu bahagia. Amin, amin. Sayang Dede. Kesuan lagi ya. Tenang.